Selama 2 minggu kami mencari wakil, akhirnya berjumpa juga dengan Mimi mewakili tim Johara. Hai. Dan Zai. Mewakili tim Petang Era. Assalamualaikum semua. Ya, kalau anda tidak tahu kami mencari wakil melalui proses soal menyoal. Siapa yang bertahan paling lama, dialah akan mewakili kami. Ya. Okey, juri kita merupakan bos kami di Radio Era ini, bos paling besar sekali, dia yang sign check kami tiap bulan. Nazri Noran. Yep. Dah haruslah hanya bertanyakan soalan. Jangan jawab dahulu baru tanya soalan. Jangan akhiri ayat anda dengan ayat penyata ataupun nokta ataupun tanda seruan kerana hanya tanda soalan diperlukan. Faham? Ingat, cuba balik. Okey. Ni nak ke mati nak ke masih nenglah. Mungkin masih nak cuci peti. Johan baik dah jatuh. Ngomong yang apa sih ngerti ngomong. Lepas kui, kisah benarnya. West. Zai, apabila dengar bunyi whistle, terus mula. 3, 2, 1. Kek apa kita nak buat ni? Tak ajak lelaki kita tolong sekali ke? Engkau ajak mak kau tak? Kau berapa nak siap buat kek ni? Pukul 2 boleh tak? Sedap tak agaknya kek ni? Sedap tak sedap? Engkau mesti makan juga tau. Apa awak cakap ni? Alah, tak payah menyata kan tak? Sedap tak sedap? Engkau mesti makan juga tau. Zai harus menang untuk terus masuk ke pusingan akhir ini, untuk terus sambunglah dalam permainan. Sebab sekarang ni Mimi dah satu mata. Yes! Yes! Hebat! Kalau Mimi menang pusingan ayat penyata ini, makanya Mimi adalah juara spontan mania era yang pertama yang merebut RM4,000. Hebat! Mimi akan mulakan dengan ayat penyata yang pertama ya. Jangan terlalu lama untuk teruskan dengan ayat penyata kedua. Samalah 10 detik. Okey? 3, 2, 1. Saya nak pergi beli tudung Farida lah. Tudung saya warna merah. Tudung Farida ni cantik tau. Aku punya tudung ni, husband aku yang beli. Tapi tudung ni mahal. Mahal tak mahal, aku nak beli juga. Hari ni saya nak beli tudung warna purple. Yang tu, tudung warna merah tu, saya punya. Semalam saya tak sempat beli tudung. Kita pergi dekat semua house. Esok hari Sabtu. Hari Ahad, macam kita pergilah. Ya? Nak beli esok pun sempat? Tak sempat. Tapi saya nak pergi tengok Lima juga. Tengok Lima, saya nak pergi jugalah. Biasanya time macam ni mesti traffic jam. Kita naik kereta lah. Saya beli tudung ni online lah. Kat komputer ke? Online sebenarnya. Zai tadi tanya soalan. Apa soalan tu tadi? Kat komputer ke? Ini telah pun memenangi pusingan yang kedua. Yes, sebab apa tadi? Zai telah pun memberi soalan. Yep. Sebab Mimi tanya, Mimi dah bagi statement. Mimi cakap dia nak beli online. Tetapi Zai, dia tanya dekat Mimi sebenarnya. Dia tanya soalan kan? Dia tanya dekat komputer ke? Itu silap dia. Inilah dia peserta yang mendapat tempat yang kedua untuk spontan Mania Era, Kak Zai. Sebenarnya bukan kalah. Nombor 2 bukan kalah. Kita memenang kan? Ya. Yeah. Kita masih menang. Kita masih balik bawa duit RM1,000 lagi tu. Yalah. Jadi sebetulnya lagi pun kita orang Petang Era jarang keluar pagi kan. So hari Senin nanti kami akan keluar di sebuah tempat yang ramai orang. Dan kami akan berada di situ tengok korang lah. Pergi kerja, kita orang tengok orang je. Nama hero udara zaman. Waktu pagi. Sampai terkena matahari, itu adalah kalau kita terkena pada kulit, iaitu vitamin C. Vitamin D. Vitamin E. Mungkin yang kepada usul. Ya. Jadi sampai kalau sesiapa nampak kami di highlight ramai pada hari Senin nanti, tegurlah kita orang. Tegur okay. Je. Tapi jangan lupa kalau agak-agak tahu kat mana kita orang tu, bawa sarapan. Bawa kasi kodok ya. Congrats! Mimi! Congrats! Mimi! Tanya Mimi. Lagi sikit. Jadi dah pemenang spontan Mania Era yang pertama memenangi RM4,000 iaitu Mimi! Yeay! Tim juara menang. Yes! Yes, tim juara telah pun menjurai spontan Mania yang pertama. Jadi Petang Era, terimalah hakikatnya bahawasanya anda kena denda. Terima kasih juga kepada Zai. Hebat! Okey Zai. Anda bertanding begitu hebat sekali. Terima kasih. Dengan memberi peluang kepada Johara Pagi Era memenangi title kemenangan. Walaupun dia buat nasi lemak.
Terima kasih Mak Azimak. Okey, seterusnya kami dan juga anda semua haruslah melihat apakah denda untuk Zahid dan juga Adi. Okey Adi, Zahid cakap sikit yang senang buat duit. Oh, kami kena pagi kena pagi. Adi. Gantung sangat tu. Teruk ni. Bateri tinggal 15 je. Jumpa hari Isnin. Apa yang denda kita buat? Oh, denda kita? Kita kena pergi satu tempat, lepas tu kita pakai bot. Pakai bot, klik, basking, lepas tu anak saya, anak saya. Tanya je, Johor pagi lah. Number one saja. Kita tahu. Faham. Okay. Kat saya buat so kita tulis lah juara. Okey, dah tidur-tidur kesian. Okey. Okey. Tahniah, Mimin. Bye.